Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak review sebuah jentera pickup, iaitu Toyota Hilux 2.4 Auto 6 speed. So untuk Toyota Hilux ni, dia ada 2.4 dengan 2.8. Ini Toyota Hilux generasi ke-8. Okey, sebelum tu aku nak cerita sikit sebanyak mengenai Toyota Hilux ni. Dekat Malaysia ni ada bermula daripada Toyota Hilux SR, Comrade, VNT dan yang last sekali model ni, generasi ke-8. Okey, so ini adalah model Revo. Selepas tu dia keluar model Rocco. Jom kita tengok perbezaan. Okey, ini adalah model Revo, berbeza area dengan Rocco. Dia punya lampu, kalau Rocco dia ada LED, yang ni tak ada. Grey bumper. Okey, dan sport rank. Size 17. Ni 275 65 17 range dia, standard size. Okey, untuk side mirror dia pula, side mirror ni auto flip. Macam yang korang tengok ni, auto flip. Dia punya okey ni, dia punya switch button dia kat sini. Okey, untuk start engine kereta ni dia pakai keyless. Macam yang korang tengok ni, keyless. Okay. Kita tengok daripada segi bahagian belakang dia pula, berbeza dengan Comrade ataupun VNT. Dia punya body dia macam struggle gitu. Okey. Nampak body dia, kamera, reverse sensor punya body. Okey, so sekarang ni aku nak cerita mengenai exhaust untuk kereta ni. Owner dia telah tukar exhaust untuk kereta ni daripada exhaust standard kepada exhaust HKS, brand HKS, daripada size 2.3 hingga 2.3 hingga 2.5 upgrade size. Okey, untuk bahagian dia punya cabin untuk Toyota Hilux Revo ni, aku tertarik dia punya body dia ni, cabin dia. Dia punya terkeluar. Dia punya body ni terkeluar sikit. Berbeza dengan VNT ataupun Comrade untuk Hilux. Okey, jom kita review pada bahagian dalam untuk kereta ni. Jom. Okey. Ini adalah pada bahagian dalam untuk Toyota Hilux Revo ni. Macam yang saya cakap tadi, keyless, dia punya key dia, kunci double ding original Toyota. Okey, ini dia punya gear auto, semi auto ada. Okey, dia punya dashcam kamera, ada original dashcam kamera. Okey. Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai Toyota Hilux Revo ni untuk aku review pada korang semua. So, siapa yang lagi belum subscribe untuk channel ni, bantu aku dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk aku review ataupun sebagainya. Untuk Afi Project, ini Toyota Hilux Revo. Terima kasih.